guys, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Info hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada My Metro. Mustafa Kamal berat hati nalepaskan Salsabil Qurani. Kuala Lumpur, pelakon veteran Mustafa Kamal mengaku berat hati untuk membenarkan anak perempuannya pil 19 atau pil untuk terlibat dalam dunia lakonan. Mustafa 60 berkata, bagaimanapun ia juga boleh menentukan hal tuju Bel yang menikmati kerjaya itu. Sepanjang 35 tahun terlibat dalam dunia seni, sudah pasti sudah banyak perkara yang saya tahu dalam bidang seni. Ada yang saya rasa tak sesuai untuk dia, Bill menjadi pelakon. Walaupun Susana jelaskan, kebimbangan ini tetapi adalah sesuatu yang membuatkan saya bimbang. Sebenarnya saya tak gemar anak-anak menjadi artis, tetapi lebih minat dia cenderung ke arah itu. Saya oke saja, katanya. Terdahulu, Bill menjadi perhatian ramai apabila wajah jelitanya menjadi sebutan dalam kalangan netizen. Bukan saja mewarisi rupa paras bapaknya, Bill juga mewarisi kejelitaan ibunya yang juga bekas Ratu Cantik Malaysia 1993 dan pelakon Susana Menen. Menurut Mustafa, sebagai bapa yang masih aktif berlakon, dia terpaksa memilih watak yang sesuai dengan Bill. Selain sentiasa memberikan nasihat kepadanya, sentiasa menjaga disiplin jika mahu berjaya. Dia masih di bawah jagaan saya. Kalau ada watak yang tidak sesuai dengan umur, saya akan tolak dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan. Saya sentiasa memberikan nasihat anak-anak supaya perlu ikhlas dan juga disiplin serta pandai bawa diri. Mudah-mudahan akan berjaya di masa hadapan, katanya. Sementara itu, Bill mengakui kerjaya lakonan memberi kepuasan berganda kepada dirinya dan tidak menolak jika dia akan menjadi satu kerjaya tetap. Halo guys, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Info hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada My Metro. Mustafa Kamal berat hati nalepaskan Salsabil Qurani. Kuala Lumpur, pelakon veteran Mustafa Kamal mengaku berat hati untuk membenarkan anak perempuannya pil 19 atau pil untuk terlibat dalam dunia lakonan. Mustafa 60 berkata, bagaimanapun ia juga boleh menentukan hal tuju Bel yang menikmati kerjaya itu. Sepanjang 35 tahun terlibat dalam dunia seni, sudah pasti sudah banyak perkara yang saya tahu dalam bidang seni. Ada yang saya rasa tak sesuai untuk dia, Bill menjadi pelakon. Walaupun Susana jelaskan, kebimbangan ini tetapi adalah sesuatu yang membuatkan saya bimbang. Sebenarnya saya tak gemar anak-anak menjadi artis, tetapi lebih minat dia cenderung ke arah itu. Saya oke saja, katanya. Terdahulu, Bill menjadi perhatian ramai apabila wajah jelitanya menjadi sebutan dalam kalangan netizen. Bukan saja mewarisi rupa paras bapaknya, Bill juga mewarisi kejelitaan ibunya yang juga bekas Ratu Cantik Malaysia 1993 dan pelakon
Susana Menen. Menurut Mustafa, sebagai bapak yang masih aktif berlabuh, dia terpaksa memilih watak yang sesuai untuk sesuai dengan Bill. Selain sentiasa memberikan nasihat kepadanya, sentiasa menjaga disiplin jika mau berjaya. Dia masih di bawah jagaan saya. Kalau ada watak yang tidak sesuai dengan umur, saya akan tolak. Dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan, saya sentiasa memberikan nasihat anak-anak supaya perlu ikhlas dan juga disiplin serta pandai bawa diri. Mudah-mudahan akan berjaya di masa hadapan, katanya. Sementara itu, Bill mengakui kerjaya, kelakuan memberi kepuasan berganda kepada dirinya dan tidak menolak jika dia akan menjadi satu kerjaya tetap. Halo guys, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Info hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada My Metro. Mustafa Kamal berat hati nalepaskan Salsabil Qurani. Kuala Lumpur, pelakon veteran Mustafa Kamal mengaku berat hati untuk membenarkan anak perempuannya, Pil 19 atau Pil, untuk terlibat dalam dunia lakonan. Mustafa 60 berkata, bagaimanapun ia juga boleh menentukan hal tuju Bill yang menikmati kerjaya itu. Sepanjang 35 tahun terlibat dalam dunia seni, sudah pasti sudah banyak perkara yang saya tahu dalam bidang seni. Ada yang saya rasa tak sesuai untuk dia, Bill, menjadi pelakon. Walaupun Susana jelaskan, kebimbangan ini tetapi adalah sesuatu yang membuatkan saya bimbang. Sebenarnya saya tak gemar anak-anak menjadi artis, tetapi lebih minat dia cenderung ke arah itu. Saya oke saja, katanya. Terdahulu, Bill menjadi perhatian ramai apabila wajah jelitanya menjadi sebutan dalam kalangan netizen. Bukan saja mewarisi rupa paras bapaknya, Bill juga mewarisi kejelitaan ibunya yang juga bekas ratu cantik Malaysia 1993 dan pelakon Susana Menen. Menurut Mustafa, sebagai bapak yang masih aktif berlakon, dia terpaksa memilih watak yang sesuai dengan Bill. Selain sentiasa memberikan nasihat kepadanya, sentiasa menjaga disiplin jika mau berjaya. Dia masih di bawah jagaan saya. Kalau ada watak yang tidak sesuai dengan umur, saya akan tolak. Dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan, saya sentiasa memberikan nasihat anak-anak supaya perlu ikhlas dan juga disiplin serta pandai bawa diri. Mudah-mudahan akan berjaya di masa hadapan, katanya. Sementara itu, Bill mengakui kerjaya, kelakuan memberi kepuasan berganda kepada dirinya dan tidak menolak jika dia akan menjadi satu kerjaya tetap.